Tadi pilih mana ya? Ini jalan raya. Oh, ini ada sebelah kanan. Mana mana? Oh iya. Ih, namanya aneh loh, Om. Namanya aneh. Ayo, cobain aja. Oke. Yaudah, yuk. Recommended banget ya buat anak-anak remaja. Yuk, yuk, kita duduk aja yuk, langsung. Wow, nuansanya hitam-hitam. Tempatnya bagus. Oh iya, Om, ini kita pesan apa ya enaknya, Om? Ini enak, Kak, biasa dan di sini. Oh, ini enak ya? Om, ini ada tuna asam pedas, Om. Duh, tempurung. Ownernya loh. Siang, Mbak. Pak. Siang. Yeah. Ini, Pak, duduk dulu, Pak. Silakan duduk. Ini saya mau cari makan nih, Pak. Oh, kira-kira makan, di sini apa sih yang andalan, Pak? Sini andalan kita banyak. Banyak, tapi yang main kita adalah tuna asam pedas tempurung. Om, tuna asam pedas tempurung. Gimana tuh, Pak? Maksudnya dia di dalam tempurung gitu? Iya. Yeah. Jadi kita memang masaknya ini unik. Jadi kita masak semua dari elemen kelapa ini. Oh, kita jadi masak dipakai semua ya, Pak, ya, dari kelapa itu. Oh, gitu. Soalnya di kalau di tempat kita memang khasnya ini. Oh, ini yang yeah, khas dari sini, khas ya. Dari sini, ya. Apalagi nih, Pak? Ada juga kita tempurung de pataya. Atau juga ini pancake-nya. Kita pancake-nya semua kita homemade. Jadi kita buatan sini kan, kadang di tempat lain kan ada yang sudah beli ininya apa adonannya, tapi kita dari awal. Dari awal. Oh gitu. Namanya kok lucu-lucu ya, Pak? Ada Coco Monster, ya. Ada Hawaiian Mix Fruit. Hawaiian Mix Fruit. Ada green tea. Itu maksudnya gimana, Pak? Monster gimana? Monsternya dimasukin jadi ke dalam pancake? Monster ini maksudnya adalah kita menunya ini adalah wow. Gitu. Wow, oh wow. Wow. Monsternya ini adalah wow. Wow, jadi, gitu. Pancake-nya ini memang kita masukkan rasa coklat, tapi coklatnya pun berbeda. Oh, yang berbeda kita gitu. Kita olah sendiri. Oh, gitu. Apalagi nih, Pak? Apalagi nih? Itu, jangan sabar. Adapun kita mie pedas, kita ada level 1, 2, 3. Sebetulnya levelnya itu adalah sampai 15. Tapi rata-rata orang yang bisa tahan itu sampai level 4. Waduh, pasti yang ke-15 parah banget tuh, Pak. Enggak ada yang bisa tahan. Sangat parah. Namanya The Pedas Mampuso. The Pedas Mampuso, Om. The Pedas Mampuso. Ini namanya lucu-lucu ya, Pak, ya, semuanya? Iya, memang konsepnya Mafioso ini adalah kita menggabungkan konsep dari Timur Tengah, kita padukan dengan Asia. Oh, gitu. Apalagi nih, Pak? Minumnya? Untuk minumnya kita ada teh, smoothie, dan ada juga kita adalah Thai tea. Thai tea. Nah, seperti juga ada Italian Poison, Sunset of Budapest, Secret of Middle East, atau Paradise, sama Arabian Night. Maksudnya Italian Poison ini gimana, Pak? Maksudnya kita keracunan gitu atau gimana? Okay. Jadi Italian Poison ini adalah gabungan antara sirup, soda, jahe, lemon, sama daun mint. Ya. Jadi kalau diminum itu segar sekali, cocok untuk siang. Oh, seperti siang-siang ini ya, cocok lah ya, Pak, ya? Oh, gitu. Om, kita pesan apa nih, Om? Yang tadi yang kelapa itu. Iya, ini kayaknya unik banget ya. Iya. Yang itu aja deh. Ini aja ya, ini aja ya. Terus kita pesan apa lagi nih? Nah, ini kan kayak. Ini lucu nih ya. Tapi monster yang Coco Monster aja ya. Yang biar gimana sih yang namanya monster boleh, itu. Boleh. Terus sama apalagi ya, minumnya yang ada poison-poisonnya aja deh. Biar kita bukan keracunan, bukan kan, Pak? Oh, enggak kan? Maksudnya kita penasaran sama rasanya. Gimana sih poison itu? Kami boleh ke belakang kan? Oh, boleh. Silakan. Boleh ya, Pak, ya? Silakan. Iya. Yeah. Belakang kita. Boleh. Yuk, sambil kita mau makan, kita lihat dulu cara pembuatnya. Ayo. Let's go. Mari.